بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sholih-sholihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Jangan lupa kita selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya, sholih-sholihah. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan belajar jilid 2 halaman 19. Semuanya sudah dipersiapkan kitab jilidnya, jilid 2 halaman 19. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ta'awudz dan basmalah tersebut bisa memberikan kemudahan kepada kita semua dan keberkahan selalu menyertai kita semua dalam mempelajari kitab jilid ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya sudah dipersiapkan jilid 2 halaman 19-nya. Mari kita mulai pembelajaran video kali ini. Pada halaman 19 ini kita hanya memperkuat pembelajaran kita yang kemarin, yaitu apabila ada coret di atas namanya harokat fathah tanwin, dan apabila ada harokat fathah tanwin diikuti alif maka hukumnya dibaca pendek, tidak panjang ya sholih-sholihah. Diingat, apabila ada harokat fathah tanwin diikuti alif maka hukumnya dibaca pendek. Kemudian jika coret dua taruhnya letaknya di bawah maka dinamakan dengan harokat kasroh tanwin bersuara in. Terus jika ada harokat yang seperti koma maka dinamakan dengan harokat humah tanwin bersuara un. Semuanya sudah jelas? Sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, mari kita terapkan bersama-sama di halaman 19 ya, sholih-sholihah. Disimak kitab jilidnya. Khorison aywadin ubulan naimun hafizun rusulun qasamin farihun falakin ghanamun rahimun talaban ahadi zahiba rajulun samakan amalun rahiman faza'un umahu saburan. Terus yang garis di bawah juga dipelajari ya. Di sini kita mempelajari angka mulai sudah puluhan. Sudah bisa semuanya? Ayo kita baca bersama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Semuanya sudah bisa? Di rumah sudah dibaca semuanya? Disimak ya tadi yang saya sampaikan. Jangan lupa dipelajari di rumah. Tetap semangat dan tetap tugas-tugas dari ustaz-ustaznya dikerjakan. Jangan lupa sholat 5 waktu dilakukan, sholat duha juga dikerjakan. Tugas-tugasnya juga tadi ustaz sampaikan dikerjakan juga ya. Yang semangat, jangan pernah menyerah walaupun kita pembelajarannya via online. Karena juga kita harus, kenapa kita semangat dalam membaca kitab jilid? Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan zayyinu manazilakum bisholati wa tilawatil Qur'an, yaitu hiasilah rumah-rumahmu dengan memperbanyak membaca sholawat dan membaca Al-Qur'an supaya rumah kita lebih adem, tenteram dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ustazah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mari kita tutup pembelajaran video kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
should fuck her in the best.